terhadap anggota NII atau Negara Islam Indonesia yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dalam rangka pengungkapan struktur jaringan NII di tingkat pusat dan daerah. Adapun secara garis besar, keterlibatan 16 tersangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkeinginan untuk merubah ideologi negara. Yang kedua, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang mengalami chaos. Kemudian melakukan berbagai kegiatan IDAP atau latihan alam militer secara rutin. Yang berikutnya adalah merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Berikutnya melakukan pengrekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kemudian terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. 16 tersangka dipersangkakan dengan pasal 15 junto pasal 7 dan atau pasal 15 junto pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.